parking sensor selalu keluar seperti sensor error ni pada Honda. Hari ini kita akan tukar dia, kita akan buka pada bahagian ni. Okey, kita tuliskan dengan pakai alat ni saja seperti ini. Lepas tu kita akan keluarkan bahagian ini. Pada bahagian bawah ni ada klik untuk keluarkan salah satu. Saya keluarkan semua nak tunjuk kepada awak. Okey. Klik dia dari bahagian bawah ni. Ha, ni dia klik dia. Sekarang ni saya cuba buka. Barang Bukom ni ada dalam bahagian ni. Masuk hati-hati ya, nanti patah. Buka sesuatu seperti klik ni. Dalam bahagian ni. Doa ni. Buka. Tolak dengan slow. Buku ni kecil saja. Ha, dia warna biru, warna hijau. Buka dah slow, lepas tu gantikan yang baru. Harga yang baru tak silap saya RM40 dan RM40 sebiji. Ganti dua lah terus, senang. Macam ni dah terbakar, nampak tak? Dua biji terbakar. Ganti dua-dua je. Nampak dah tak keluar lagi.